guys, ketemu lagi dengan saya Rizkara di channel saya tentunya. Di video kali ini saya akan men-share tutorial, yaitu cara merubah format video untuk pengeditan di KineMaster. Karena tidak semua video itu support di KineMaster. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya ada aplikasi yang bisa merubah formatnya menjadi video yang support di KineMaster. Dan ini dia tutorial. Kita masuk dulu ke KineMaster. Setelah itu kita seperti biasa buka ke MT Project. Kita masuk media browser. Dan biasanya ada beberapa format video yang tidak akan atau tidak support di KineMaster. Contohnya seperti video yang saya ini. Nah, seperti video ini akan ada notif seperti barusan video tersebut tidak support masuk ke layer untuk kita edit. Dan untuk solusinya sangatlah mudah. Jadi yang kita lakukan adalah kembali dulu dan kita masuk ke Play Store. Di papan pencarian kita ketik audio video Victory. Nah, ini dia video format Victory. Karena saya sudah mempunyai apps tersebut, jadi tinggal kita buka saja. Dan by the way guys, untuk apps ini, untuk versi poolnya kita harus membayar. Jadi untuk link yang gratisnya saya akan sertakan deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Kalau yang suka dengan yang berbayar, silahkan saja, gak mahal kok, sekian dolar gitu, gak tahu bayarannya berapa. Ini saya ambil video tersebut untuk contoh video yang tadi. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya, dan ini untuk tampilan dalam apps-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada low quality, medium quality, ada high quality. Untuk versi video Android MV4. Dan ke bawahnya juga ada beberapa pilihan, ada AV, ada DVD NTSC format, ada DVD file format, HTML5, webcam, Philips, iPad, iPod, MP4, banyak sekali pilihan. Tapi kita akan pilih di sini high quality saja. Dan setelah itu kita pilih formatnya MPEG saja, dan ini untuk resolusinya yaitu 1280x720. Ya, HD lah. Nah, sekarang kita mulai untuk convert. Kita tunggu prosesnya selesai. Lama atau tidaknya tergantung format dan ukuran videonya. Semakin besar ukurannya, maka semakin lama proses recovery-nya. Jadi karena video saya ini ukurannya kecil, maka tidak akan lama. Nah, prosesnya sudah selesai dan sekarang kita akan coba putar. Nah, ini untuk tampilan yang sudah kita reset menjadi atau sudah kita naikkan resolusinya. Kita kembali lagi, kita kembali dulu dan kita masuk lagi ke apps KineMaster. Dan kita masuk media browser dan kita akan cari video barusan yang sudah kita rubah resolusinya, dan sekarang sudah bisa masuk ke layer KineMaster dan videonya sudah bisa kita edit. Dan by the way guys, untuk apps ini tidak hanya merubah format video saja, namun video ini namun apps ini juga akan merubah resolusi video yang misalnya medium ke
ke hex atau lebih tinggi lagi, jadi tidak hanya merubah formatnya. Dan untuk apps ini bukanlah hal yang baru, karena apps ini sangat terkenal di kalangan editor di PC, dan sekarang apps tersebut sudah hadir di Android. Dan untuk link gratisnya saya sertakan di deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Untuk linknya nanti saya sediakan, dan see you. Nah guys, itu tadi tutorialnya. Dan seperti yang barusan saya sampaikan, aplikasi tersebut tidak hanya bisa merubah format, tapi bisa menaikkan resolusi video, misalkan dari setelan standar menjadi high atau lebih tinggi lagi, atau lebih ke HD. Jadi bukan hanya merubah format saja, tapi meningkatkan resolusi video tersebut. Dan by the way guys, kenapa ada Coca-Cola di depan saya? Bukan ada ini ya, bukan ada sponsor dari Coca-Cola ke video saya. Namun semoga dengan saya menyimpan minuman ini di depan, Coca-Cola ini, semoga saja Coca-Cola ke depannya akan sponsori channel saya. Dan untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, share, dan sisipkan komen. Dan yang paling utama, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan next untuk video selanjutnya, dan see you.